Hi guys, welcome back to our channel. Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke guys, di video kali ini kita akan review restoran yang jual salah satu makanan khas Jepang yang kita yakin kalian semua udah familiar dengan masakan ini ya, yaitu okonomiyaki. Arti dari okonomiyaki sendiri guys, yaitu okonomi yang berarti sesukanya dan yaki yang artinya grill atau bakar. Oh iya guys, kalau dari sejarahnya, nama okonomiyaki sendiri dimulai sekitar tahun 1930-an di Osaka loh. Nah, di Osaka ini ada satu restoran okonomiyaki yang berdiri sejak tahun 1973 dan sudah mempunyai lebih dari 60 cabang di seluruh Jepang, namanya Cibo. Tahun 2019 kemarin, mereka membuka cabang di Indonesia dan lokasi tepatnya ada di Gandaria City. Sayangnya, per 30 Juni tahun ini guys, mereka tutup. Jadi di video kali ini, kita akan nostalgia dengan salah satu restoran okonomiyaki otentik Jepang di Indonesia. Kayak gimana ya rasanya okonomiyaki di sini? Yuk, saksikan terus videonya dan kita selalu ingetin untuk jangan lupa ya guys, subscribe, like, komen, dan share video kita ya. Jadi guys, untuk Cibo Jakarta ini letaknya persis ada di sebelah lobi selatan Gandaria City ya. Sebenarnya cukup strategis sih guys tempatnya. Untuk interior ruangannya terasa nuansa restoran Jepang ya. Dan di setiap mejanya ada tepang yaki untuk mempertahankan makanannya tetap hangat ya guys. Kalau dari menunya yang paling kita suka sih harga makanannya untuk all you can eat yang cukup terjangkau. Hanya Rp99.000 per orang, kita udah bisa pesan okonomiyaki, yakisoba termasuk nasi, miso siru dan ice cream untuk dessertnya, all you can eat termasuk minumannya refill juga ya guys. Nah, dan yang menarik di sini juga kita bisa lihat langsung chefnya masak makanan yang kita pesen langsung di tepan yaki di depan kita, guys.
sekian dulu guys video dari kita. Ya kita cukup bersedih juga sih kalau restoran ini terpaksa harus tutup, karena lumayan jarang kita bisa nemuin restoran otentik okonomiyaki Jepang di Indonesia yang harganya cukup terjangkau. Ya mudah-mudahan kedepannya lagi nanti mereka bisa buka, dan kita berdoa semoga wabah corona ini cepat hilang ya. Terima kasih buat kalian yang udah nyempatin waktu untuk nonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.